Jadi kalau ada kenaikan itu nggak begitu banyak ya? Nggak begitu banyak. Sekitar ya berapa? Sekitar 100 ribuan. 100 ribu lah. Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di AI Bejo Channel. Kali ini kita mau bikin video Honda Beat yang terbaru, yang sangat unik sekali, sangat keren sekali, sangat sporty sekali. Ini adalah tipe standar, dan ciri khas dari tipe standar adalah ada strippingnya. Ada stripping dan nggak ada cas HP. Cas HP sama nggak ada ISS pastinya. Nah, untuk Beat yang ini agak unik ya. Jadi warna depannya itu warna brown seperti Beat Deluxe-nya Mas Bejo. Yang di official namanya itu silver hitam. Silver hitam atau jersey silver black. Jadi silvernya itu apa? Remnya mungkin ya. Remnya. Nah, kita akan ulas satu persatu dari depan ke belakang, bisa dengan update harganya itu berapa. Jadi ini berbeda dengan Beat-Beat yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang tipe standar, yaitu kombinasinya itu ada warna doff sama warna glossy-nya berarti. Iya. Kalau di depan itu warnanya apa? Ya brown ini. Ya brown memang ini. Ini brown ini. Ini tadi jajarkan pada Mas Bejo ya. Brown tetap ini. Brown. Ini silver dari mana gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa juga. Kita kan hanya mereview. Jadi kombinasinya itu persis ya seperti yang brown, yaitu nggak ada stripping apapun lah ibaratnya. Kepalanya terus habis itu ada warna hitam glossy. Hitam glossy-nya terus dadanya seperti tameng Captain America itu yang hitam-hitam agak apa ya? Hitam-hitam agak ngetok plastik ya, hitam atau plastik. Agar ya yes, pokoknya hitam seperti ini dengan spakbornya itu warnanya warna glossy berarti ya, hitam glossy. Hitam glossy. Lah, terus habis itu yang di sampingnya yang unik. Ini kan kombinasinya antara warna brown terus di sampingnya itu ada stripping ternyata berarti. Ya, strippingnya warna putih hitam. Putih hitam. Dan brown sebenarnya. Dan brown juga gitu loh ya. Jadi kombinasinya unik sekali kalau kita lihat dari depan dengan ban dan yang lain-lainnya tak pikir sama ya. Sama, Mas. Cakram lah ibaratnya, cakram depan saja gitu loh ya maksudnya. Nah, terus habis itu setelah kita lihat dari depan, kita akan ulas agak lebih dalam ya Mas, ya, yaitu tentang di samping-sampingnya, yaitu kombinasi warnanya, yaitu depannya itu doff, belakangnya itu hitam glossy-nya itu bener-bener glossy. Paruan ini Mas ya. Paruan doff, belakang glossy. Belakang glossy. Jadi kombinasi strippingnya itu kalau terlihat sekilas itu dasarnya hitam, strippingnya putih ya. Putih. Cuman di sela-sela sini ada warna doff. Ada warna coklat, brownnya gitu ya. Jadi sangat unik sekali untuk Beat yang ini. Kita lihat ke fitur-fitur dan yang lain sebagainya. Itu tak pikir nggak ada yang berubah nanti ya? Nggak ada untuk fitur, nggak ada. Jadi ciri khasnya kalau tipe CBS nggak ada idling shocknya. Nggak ada ISS, sama nggak ada. Ngecas HP nggak ada. Jadi kalau pita-pitaan yang kiri itu lampu jauh, lampu dekat, terus listing kanan kiri sama klakson ya dia. Terus kontak, terus ya nggak ada apapun lah ibaratnya. Sama yang di bawah juga tak pikir juga sama ya untuk bonus dari karpetnya. Nah, selain karpet, Beat ini juga banyak sekali bonusnya. Yaitu ya. Apa saja Mas? Yang utama ini kunci cakram atau kunci ganda ya, kunci pengaman. Cakram pengaman Honda Genuine Accessories yang original dari Honda. Iya, jadi nanti dapatnya ini kuncinya sama wadai abangnya, wadai apa ya, bungkus keren lah pokoknya. Mewah banget ya, ada jimatnya Mas Bejo, ada jimatnya Mas Bejo. Tatakan plat pasti ya, tempatnya plat ini spion ini bukan kan Ibu ya? Oh bukan ya. Bukan bonus ya. jaket terus toolkit obeng sama kunci busi. Nah, untuk toolkit itu tempatnya sini ya teman-teman ya. Kalau kalian obengnya di sini, engkolnya di sini. Ada di bawah sama isi tangki BBM-nya itu 4,2 liter yang sangat apa ya? Sangat irit cukup ini, lah kan? Karena memang irit sekali gitu loh ya. Nah, kita notice lagi untuk bonus-bonus yang kita sebutkan barusan itu setiap daerah itu beda-beda Mas ya? Beda-beda. Nah, jadi kalau kalian kan dosennya komen biasanya kan di tempat saya kok nggak ada untuk kunci cakram. Nah, itu memang
ya berbeda-beda. Begitu ya juga dengan harga gitu. Iya. Di kita dulu nggak dapat garnish, tempat lain ada garnish. Gitu. Oh, jadi wes memang itu berbeda-beda. Itu catatan untuk bonus-bonusnya. Nah terus kalau untuk yang bagian belakangnya itu Kickstarter ada masih tetap ya? Ya kalau kit semuanya masih ada Kickstarter. Masih ada Kickstarter. Jadi nggak usah khawatir meskipun tipe standar, tipe yang deluxe atau tipe yang budget juga menggunakan Kickstarter dan lampu belakangnya sangat keren, sangat luar biasa seperti ini tadi. Gak ada perubahan mas. Gak ada perubahan, gak ada perubahan sama sekali. Selain hadiah-hadiah yang kita sebutkan tadi, juga pastinya dapat helm ya tadi ya. Iya. Cuman helmnya nggak kita tampilkan dulu lah, karena ini cuma bikin video dan tak pikir kalau untuk helm itu hampir di semua dealer di Indonesia itu sama lah ya ibaratnya. Jadi tipe standar nggak ada ISS-nya, masih ada Kickstarter karena memang semua tipe Beat itu masih ada Kickstarter-nya. Mm-hmm. Dan secara fitur, tak pikir mirip ya dengan yang lalu-lalu, sama karena memang nggak butuh urgensi untuk buru-buru dirubah gitu. Karena udah keren, karena Mas Bujo sendiri juga baru lunas kemarin ambil di Mas Arul BPKB-nya. Nah untuk perubahan untuk yang tipe standar ini misalnya ya, untuk harganya itu berapa Mas? Sekarang untuk OTR Jember itu untuk Beat Sporty CBS itu Rp19.656.000. Ya, jadi harganya Rp19.656.000 OTR Jember di pertengahan bulan Februari tahun 2023. Jadi kalau ada kenaikan itu nggak begitu banyak ya? Nggak begitu banyak, sekitar ya berapa? Sekitar 100 ribuan. 100 ribu lah. Sekitar 100 ribu dari tipe yang lalu. Dan ini tahun 2023 dengan stripping baru yang sangat keren. Kalau pendapat Mas Hadi pribadi gimana Mas Hadi? Untuk warna ini keren banget ya. Keren, mewah. Mewah. Jadi ini apa ya, kelihatan kayak deluxe tapi versi murah. Versi murah. Nah. Tapi gak murahan gitu ya, loh. Enggak. Karena mewah sekali. Dan untuk harga itu yang kita sebutkan itu memang berbeda-beda nanti ya. Ya. Kita notis tiap daerah. Tiap daerah berbeda-beda. Mungkin cukup Mas ya, atau ada yang perlu ditambahkan? Cukup Mas. Cukup ya. Kalau pengen agak lebih lama lagi, kalian bisa tonton videonya mulai awal. mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena Mas Bejo dan Mas Hadi hanyalah manusia, biasa tepatnya salah, kilaf dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa like, comment dan subscribe di Bejo channel. Matur nuwun. Terima kasih.